Segmen ini dibawakan khas oleh Mi Maggi. Oke, apa kabar semua? Hari ini kita akan masak Maggi Mi Kari Asam Pedas. Kita akan gunakan Maggi Mi Kari. Kalau dah bersedia, kita mulakan lebih kurang 2 sudu minyak jagung. Kita masukkan kita punya bawang merah. Kita masukkan cili giling kita. Kemudian kita masukkan kita punya air. Kalau sukatan satu bungkus ni kita gunakan 400 ml. Lebih kurang 2 cawan. Kita masukkan terlebih dahulu asam keping. Selepas asam keping, kita nak layukan bunga kantan yang ada pada kita ni. Kita masukkan semua ni. Tengok tu. Selepas bunga kantan, iaitu daun kesum. Dan kita masukkan percah terlebih dahulu ke dalam. Kalau air dah mendidih, kita masuk dulu kita punya ikan tenggiri. Kemudian kita akan masukkan kita punya mi Maggi. Dan kita akan tuangkan ke semua ni. Nampaknya Maggi Kari Asam Pedas kita telah sedia untuk dimakan. Memang meletop.